Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sugi Sepian. Kali ini saya mau ngasih cara tutorial bagaimana membuat garis tepi di aplikasi PicsArt. Langsung aja kita masuk ke aplikasi PicsArt-nya. Kita pilih gambar yang ingin kita buat garis tepi. Sini saya pilih foto saya dan teman saya. Nah, sebelum membuat garis tepi, kita masuk dulu nih ke aplikasi pemotongan gambar. Caranya sudah saya posting ya di sebelumnya, kalian bisa lihat. Itu bisa dari aplikasinya langsung ataupun dari website tanpa aplikasi. Nah, ini pemotongannya yang kurang rapi, kita rapikan dulu sesuai yang kita inginkan gambarnya itu seperti apa. Ini saya rapikan dulu nih bagiannya. Yang pinggirannya lebih ataupun kurang. Nah, ini udah saya buat. Saya tampilannya seperti ini gambar potongannya. Lalu kita masuk ke layar tepi pada ikon tepi di aplikasinya. Nah, di sini sudah kita bisa buat. Kita pilih aja warna yang kita inginkan. Ketebalannya kita bisa atur. Ketipisannya juga bisa kita atur. Ini saya gunain warna merah. Atau kalian juga bisa menggunakan warna lain. Nah, ini saya atur nih ketebalan atau ketipisannya. Kalau sudah, kita tinggal simpan tanda checklist dan kita simpan. Ini lagi loading ya. Nah, kalau sudah tersimpan, kita bisa cek di galeri foto kita. Nah, ini udah tersimpan. Kalian bisa gunakan ini buat editing foto kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.